Selamat sore ya Bu Navia. Sore. Dengan selama ini sudah pakai moon coat ya hampir 2 tahun ya. Iya. Hampir 2 tahun. Apa yang pengalaman Ibu selama ini, apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu mau mengkonsumsi moon coat? Apa gejala awal yang Ibu rasakan gitu? Saya gejala awal itu ada tumbuh benjolan di payudara. Iya. Setelah saya kontrol dengan dokter, kata dokter sih memang harus pengobatan. Ini pengaruh dari hormon, tapi belum secara pemeriksaan lebih lengkap. Terus saya nyoba, ada teman nyuruh makan ini, Mooncoat, produk Tensi. Selama 1 tahun saya makan obat ini, ada perubahan, benjolan sudah tidak teraba lagi. Terus selama 2 tahun saya konsumsi lagi, udah hilang sama sekali. Ya, luar biasa. Jadi hampir 2 tahun Ibu konsumsi kali dan hasilnya tidak ada benjolannya itu ya. Oke. Nah, ini satu kesaksian yang luar biasa dengan moon coat ya ini. Nah, ini. Seorang kesehatan, Pak. Iya, karena Ibu seorang bidan kan? Iya. Ibu seorang bidan dan ya, itulah makanya saya bilang karena Ibu seorang medis kan. Dan sekarang kiblatnya Amerika itu kan sebenarnya kan pengobatannya ke Tiongkok, China. Iya. Karena banyak pengobatan secara kuratif itu kan banyak efeknya ke organ lain. Makanya sekarang kiblatnya sekarang pengobatan 5.000 tahun yang dipakai oleh raja-raja kuno dulu, iya. 5.000 tahun lalu. Ya bagus juga kalau ini jadi kesaksian Ibu. Iya. Satu kesaksian yang luar biasa dan ini bisa nanti saya bagikan. Saya konsul lagi ke dokter bedah, enggak ada lagi nih Bu katanya udah. Iya, dan Ibu sudah hasil tes sudah langsung ya. Udah. Oh, luar biasa. Iyalah, ini satu kesaksian Ibu. Nanti akan kita bagikan, nanti bisa juga nonton. Makanya saya di mana-mana saya cari Pak ini. Iya. Karena di terminal kan. Iya, di terminal. Ya, kalau saya pelayaran di sana ya. Tapi ini pun bisa dicoba untuk Bapak juga bisa. Iya, biasa juga Bapaknya. Bapaknya kan ada DM juga Pak. Iya. Biasa suka saya suruh makan ini juga. Iya. Tapi alhamdulillah sih badannya gak pernah kurus juga dia tuh. Nanti kalau mau apa pakai GNGT. Oh gitu ya. Iya, ini. Jadi kalau mau kurus kayak saya dulu kan 104 kilo. 2006 waktu saya stroke dulu kan. Saya stroke ringan dulu di Medan. Saya kan 9 hari dirawat di rumah sakit Elizabeth. Saya kan tensi waktu itu hampir 220. Kemudian kolesterolnya hampir 300 lebih baru trigliserida 670. Itu yang pernah saya alami dulu gitu. Jadi saya rutin ini karena saya harus disarankan berat badan saya ini yang GNGT ini. Ini aja nanti kalau ibu rutin mau apa bapak nanti. Iya. Oke, terima kasih ya buat nanti kesaksiannya nanti. Nanti akan kita share di YouTube saya Sumandumani Channel, nanti akan kita bagikan siapa tahu dengan kesaksian ibu banyak yang tertolong. Oke, sukses. Amin. Makasih. Oke, sama-sama. Sip. Selamat datang di Stoker 702 Sanggo.